sahabat Taruna, sekarang kita akan mereview makanan lagi. Pastinya makanan. Kita akan mereview bubur bloho. Ya, bubur bloho ini ada di Jawa banyak, tapi sudah sangat langka. Bisa dibilang bumbu legendaris juga lah. Bubur legendaris maksud saya. Ya, seperti ini penampakannya. Bubur ini bukan bubur biasa ya. Ini halus sekali, smooth. Ada gula arennya juga di sampingnya. Ya, ini coba. Waduh, bubur ini memang sudah sangat jarang ditemukan. Tadi pas mampir ke toko, ada ibu-ibu yang luar biasa ngasih berjualan bubur ini. Wah, ini kalau dicari mau kemana-mana susah sekali. Kalau masih ingat zaman kecil dulu, itu bubur banyak dicumpai di depan sekolah apa di mana. Sekarang sudah sangat jarang. Gimana rasanya? Enak. Sangat halus ya, beda dengan bubur-bubur lainnya ya. Ini bumbu lainnya kan biasanya dari tepung beras kalau nggak salah. Kalau ini lebih halus, teksturnya juga apalagi dicampur gula arennya itu. Coba kasih gula arennya. Dulu bubur ini banyak ditemui di depan apa, di pasar apa di mana itu. Sekarang jarang ya. Jarang sekali buat dapetin bubur seperti ini. Sepertinya gula arennya sudah mulai habis ini. Tapi masih enak sih. Nyam. Itu dihabiskan, nikmati juga, jangan sampai dipaksakan. Satu porsi tadi sekitar berapa ya? Murah tadi berapa sih? Sekitar 5.000. Ya, jangan lupa sahabat Taruna, jangan lupa klik like, subscribe, dan share juga agar channel ini bisa berkembang ke depannya.